Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi bersama TPID gelar operasi pasar pada komoditi-komoditi 9 bahan pokok di Pasar Angso Duo Baru pada Minggu pagi. Operasi pasar tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris. Gubernur Jambi Al Haris bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Jambi melaksanakan operasi pasar di Pasar Angso Duo Baru Jambi pada Minggu 11 September 2022 pagi. Gubernur Al Haris didampingi Kepala Bulog, Bank Indonesia, dan Polda Jambi memulai operasi pasar khusus komoditi seperti cabai, beras, minyak goreng, telur, dan bawang merah. Dikatakan oleh Gubernur bahwa untuk harga cabai saat ini sudah di angka Rp55.000 per kilogram. Dalam kesempatan itu, Al Haris mengharapkan kepada warga Provinsi Jambi mengambil di lokasi yang sudah ada dan harganya terjangkau. Al Haris juga mengatakan kalau ditemukan harga-harga yang di luar jangkauan, artinya mendadak tinggi, ia meminta hal itu diberitahukan kepada pemerintah dan akan membantu mendapatkan harga yang layak dan mampu untuk dibeli. Pada hari ini kita mulai untuk dengan Bulog, Bank Indonesia, dan juga Polda Jambi, kita mulai operasi pasar khusus komoditi-komoditi seperti cabai, beras, minyak goreng, telur, dan bawang merah, ya, cabai rawit. Nah, mudah-mudahan warga Provinsi Jambi mengambil lokasi-lokasi yang sudah ada, harganya pun terjangkau, insya Allah. Rian Cenjen, Cik TV, melaporkan.